Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel, Lama Nggak Bersua. Di video kali ini, saya mau nge-share resep buat bakso yang benar-benar kenyal. Ya, karena bisa dilihat sendiri, ini salah satu bakso yang saya buat tapi masih gagal. Baksonya masih belum kenyal. Bisa kita lihat juga dari teksturnya, yang tekstur permukaannya itu yang tidak halus ya, masih kasar, seperti ada yang terpisah-pisah gitu. Ada nggak sih yang seperti saya, berkali-kali buat bakso sapi tapi gagal terus? Kalau ada, berarti kita sama dong. Nah, tapi jangan takut, kali ini saya sudah menemukan resep cara membuat bakso sapi yang kenyal tanpa bahan pengenyal, dan bahannya juga sangat-sangat mudah ditemukan di mana aja, bahkan mungkin di dapur teman-teman semua ini pasti ada. Kalaupun tidak ada, tapi ini saya jamin 100% sangat mudah ditemukan bahan untuk membuat bakso yang kenyal. Jadi saksikan terus, jangan di skip, dan jangan lupa subscribe. Nah, ini tampilan bakso yang masih gagal, kelihatan permukaannya kasar. Nah, kalau yang ini insya Allah baksonya sudah sukses. Ini kenyal sekali, seperti pakai pengenyal tapi nggak pakai pengenyal. Jadi saya akan bagi resepnya, nonton terus ya.